dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021, materi tentang statistika data tunggal. Oke, ini dia soalnya. Rata-rata 10 bilangan adalah 7,3. Rata-rata 5 bilangan yang pertama adalah 7. Sedangkan rata-rata 4 bilangan yang kedua adalah 8. Bilangan yang ke-10 adalah titik-titik-titik. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. Dari soal di atas diketahui rata-rata 10 bilangan adalah 7,3. Maka persamaan 1 ditulis X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 plus X6 plus X7 plus X8 plus X9 plus X10 per 10 sama dengan 7,3. Rata-rata 5 bilangan yang pertama adalah 7. Maka persamaan 2 ditulis X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 per 5 sama dengan 7. Dikali silang menjadi X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 sama dengan 35. Sedangkan rata-rata 4 bilangan yang kedua adalah 8. Maka persamaan 3 ditulis X6 plus X7 plus X8 plus X9 per 4 sama dengan 8. Dikali silang menjadi X6 plus X7 plus X8 plus X9 sama dengan 32. Bilangan yang ke-10 adalah titik-titik-titik. Kita substitusi persamaan 2 dan persamaan 3 ke persamaan 1. Persamaan 1 ditulis menjadi 35 plus 32 plus X10 per 10 sama dengan 7,3. Dikali silang menjadi 35 plus 32 sama dengan 67 plus X10 sama dengan 73. X10 sama dengan 73 min 67. X10 sama dengan 6. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya X10 sama dengan 6? Jawabannya adalah yang C, 6. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021 materi tentang statistika data tunggal untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan,
follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Matematika TV mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 bagi subscriber channel YouTube Matematika TV dan follower Instagram @matematikatvofficial beragama Kristen yang merayakannya. Sukses selalu ya!